Tampuk kepemimpinan Kementerian Pertahanan yang sejak 23 Oktober 2019 beralih dari Ria Mizar Riyakudu ke Prabowo Subianto membawa berkah tersendiri bagi Naval Group. Kalangan kapal milik Prancis ini telah berusaha untuk masuk ke dalam pasar pertahanan Indonesia setidaknya lebih dari 10 tahun lalu saat Jakarta sibuk berbelanja untuk modernisasi kekuatan pertahanannya. Namun langkah Naval Group yang saat itu masih menyandang nama di CNS kalah oleh pesaing yang menawarkan kapal selam murah. Hasil kekalahan di CNS tersebut kini telah terlihat di mana tiga kapal selam buatan Korea Selatan menghabiskan hari-harinya terikat di dermaga daripada beroperasi di lautan. Ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo mengubah posisi Naval Group. Apabila pada era 2010 hingga 2019, galangan yang juga memproduksi kapal permukaan itu menghadapi angin haluan di Indonesia, naiknya ex-Panglima Kostrat itu menjadikan Naval Group mendapatkan angin buritan yang dengan kecepatan cukup tinggi. Posisi Naval Group yang sebelumnya underdog dalam penawaran kapal selam kini berubah menjadi favorit. Galangan yang memproduksi kapal selam nuklir untuk Marine Nationale ini digadang-gadang untuk memasok kapal selam kelas Korpen ke Indonesia. Pada 28 Juni 2021, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly menandatangani Defense Cooperation Agreement DCA di Paris. Satu di antara butir kesepakatan dalam DCA adalah komitmen Indonesia untuk mengakuisisi 4 kapal selam kelas Korpen buatan Naval Group. Selanjutnya, pada 10 Februari 2022, dalam kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly ke Jakarta, CEO Naval Group Pierre-Éric Pomelet menandatangani Memorandum of Understanding tentang Research and Development Kapal Selam dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Selain itu, pimpinan Naval Group juga menandatangani MOU tentang workshare dengan PT PAL dalam produksi kapal selam di Indonesia. Setelah penandatanganan kedua dokumen itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam jumpa pers bersama Menteri Angkatan Bersenjata Florence Parly mengumumkan niat Indonesia untuk membeli 2 kapal selam AIP kelas Korpen. Pengumuman tersebut sebenarnya mengejutkan pihak Prancis karena Naval Group sebelumnya telah menawarkan kapal selam non-AIP yang menggunakan lead acid battery sebagai sumber tenaga untuk pergerakan di bawah air. Mengapa Naval Group menawarkan kapal selam non-AIP kepada Indonesia? Dalam pandangan Naval Group, berdasarkan kajian internal perusahaan, teknologi AIP akan menjadi obsolete pada era 2030-an karena biaya operasionalnya yang mahal. Sebagaimana diketahui, teknologi AIP membutuhkan dukungan pengisian ulang hidrogen dan biaya pengisian ulang tersebut saat ini berkisar sekitar $300,000 per pengisian. Setelah cadangan hidrogen di tangki habis, kapal selam AIP dapat menyelam dengan menggunakan baterai. Namun indiscretion rate baterai itu tidak seperti pada kapal selam non-AIP. Selain itu, pengguna teknologi AIP harus pula memastikan kelancaran pasukan hidrogen ke pangkalan-pangkalan angkatan laut yang mendukung operasional kapal selam. Sejak beberapa tahun silam, firma yang juga memproduksi fregat The Defense at the Intervention FDI ini telah melakukan riset mengenai adopsi lithium ion baterai pada kapal selam. Menurut rencana, pada 2030-an, Naval Group akan mengadopsi lithium ion baterai pada kapal selam kelas Korpen yang baru dibuat. Selain itu, tersedia opsi untuk mengganti lead acid battery pada kapal selam kelas Korpen yang tengah berdinas dengan lithium ion baterai. Mengapa Naval Group yakin dengan kelebihan lithium ion baterai dibandingkan dengan AIP sehingga menganggap teknologi AIP akan obsolete? Keunggulan lithium ion baterai mencakup kapasitas yang besar dengan indiscretion rate yang lebih bagus daripada AIP. Baterai ini juga dapat menggerakkan kapal selam dengan kecepatan tinggi terlepas apakah ketika di recharge baterainya terisi penuh atau tidak. Lithium ion baterai juga tidak memerlukan pengisian ulang hidrogen seperti halnya AIP. Begitu pula dengan tidak adanya acid handling or leakage. Menurut Naval Group, kapal selam kelas Korpen yang memakai lead acid baterai dapat di-upgrade menjadi pemakai lithium ion baterai tanpa perubahan konfigurasi kapal selam sama sekali.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, galangan Perancis ini pada awalnya menawarkan kapal selam non-AIP kepada Indonesia. Akan tetapi pasca pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 10 Februari 2022, Naval Group telah merevisi proposalnya menjadi kapal selam AIP. Namun masih ada hal yang mengganjal mengenai penawaran kapal selam AIP kepada Indonesia. Suatu negara memilih kapal selam AIP atau non-AIP berdasarkan pada konsep operasi yang dianut oleh Angkatan Laut negara tersebut. Dalam hal justifikasi Indonesia memilih kapal selam AIP, Naval Group tidak mendapatkan penjelasan tentang konsep operasi tersebut. Padahal merupakan hal yang lumrah apabila calon end user mendiskusikan kebutuhan operasionalnya dengan calon pemasok. Melalui diskusi tersebut, calon pemasok dapat membantu memenuhi kebutuhan konsep operasi calon end user. Pertanyaannya kini, apakah keputusan Indonesia memilih kapal selam AIP berdasarkan kebutuhan konsep operasi ataukah hanya mengikuti tren beberapa negara tetangga saja? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.